Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya sedang berada di jalur ini yang mau ke Panumbangan Sukaratu nih, daerah Sukaratu ya, kalau nggak salah mah ini ke daerah Sukaratu guys. Kebetulan ini ada kepentingan ya, jadi sekalian motovlog gitu ya. Jalur Ciawi Panumbangan, jalurnya ini ke sini guys. Bentar saya lihat kilometer dulu ya, untuk menuju tempat tujuan saya. Tadi dilihat-lihat jalannya lebih dekat ke sini soalnya guys ya. Bentar saya kembali ini. Daerah Cideres. Kita bisa masuk ke jalan dia guys. Nanti beloknya di depan ya, beloknya di depan guys, ini tujuan saya guys, lewat transport desa Kepati. Tujuan saya ke STN Raksana Negara Cideres. Oke guys, jalan ini mah udah agak-agak sedikit tahu ya. Kita sambil berpetualang aja guys. Nanti kita masuk ke jalur daerah Cideres. Oke, depan kita belok kanan. Belok ke kanan guys. Di sini ada yang jual makanan. Ada bengkel, ada tukang cukur ya. Terus di sini juga ada ini guys. Ada mie ayam yang tenar ini di sini, mie ayam naon cenah minahnya lah. Oh gitu, muntah lepas lah itu. Nah guys, gitu guys, gak ayam lagi. Mantep, mantep pokoknya mali. Iya guys. Jadi jalur, iya teh guys, jalur Cideres, iya teh beras, nah teh kerja manis ya teh guys kok. Kalau gak sebar. Sawahan. Jalur Cideres. Jalan ini melewati perkampungan-perkampungan ya guys. Jalannya agak lumayan sepi ini kalau misalkan malam. Jadi kalau malam-malam saya tidak menyarankan ya, kalau jam 12 gitu guys ya. Lebih baik kalau malam-malam mah lewat jalur-jalur utama aja guys. Kalau malam ya, meskipun agak jauh, tapi kita harus sedia payung sebelum hujan gitu guys ya. Kalau di jalan-jalan utama kan rame gitu ya jalannya. Biasanya kalau capek ada warung seperti itu, jadi bisa ada banyak-banyak rest area lah biasanya kalau di jalur utama ya. Guys, kalau kafe lemburan gini mah guys seperti ini guys, suasananya nanti suasana nyate gitu guys. Nah, ambil banyak restoran ada cap
cukur gitu ya. Dan anak-anak lah perpaduannya, perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Jalannya seperti gini guys, lewat-lewat apa teh sedikit kebon-kebonan gitu guys ya, sejuk. Tapi ya cuaca agak lumayan redup gitu ya, jadi mungkin di kamera juga tidak terlalu cerah gitu guys ya. Tapi tenanawan guys ya. Kayaknya malah sekedar menjelajah jalan deh. Sekedar silaturahmi ke Polibius kan benar, alhamdulillah. Biasa meningkat ya ke daerah bus. Kita beras lotek ke Sentral Puyum gitu guys ya, kajian manis Sentral Puyum beras lotek guys. Nah ini di kampung mana nih, kampung suka naon ada teh awal kan teh bukan apa Citarus lah terang. Guys, mungkin sakit dulu aja guys, ini ada kameranya, ini saya rada-rada aneh gitu. Rada-rada panas gitu guys ya. Guys, mungkin guys, itu aja guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.